Halo kawan-kawan sekalian, selamat pagi. Sekarang ni saya sudah sampai KLIA. Sekejap lagi saya kena pergi check in, lepas tu pergi makan. Sekarang ambil beg dulu. Okey, ini beg kawan saya. Satu saja, tapi saya ada dua beg. Nah, ini saya punya. Ini saya punya. Saya ada dua beg. So, sekarang ni kita pergi check in dulu. Okey. Sekarang kita sudah sampai, tapi kita tak boleh masuk lagi. You tahu kenapa? Sebab ada satu kawan, dia sudah 2 tahun tak pergi overseas kan. Dia gelabah sangat, dia lupa ambil handphone dia. So kita kena tunggu dia datang, kita baru boleh pergi check in. Okey. Hello. Ah, ada satu kawan lagi. Okey, sekarang kita pergi check in. Kawan saya sudah sampai. Okey, dia punya phone sudah ambil. So sekarang kita pergi check in. Sekarang ni kita ada 4 orang and then tambah satu videographer, Darren. Jom. Kancong juga weh, lama tak pergi overseas eh. Okey ah. Tadi saya punya kawan kan, dia lupa ambil handphone kan. Kalau saya cakap saya lupa ambil pasport macam mana? What? Eh, tak adalah. Ada bawah. Kat sini. Wih, suamah berak lah, cepat sikit. Tadi minum susu punya pasal tau. Sekarang nak berak. Okey, sekarang kita sudah done check-in. Tiket sudah dapat. Then sekarang ni kita pergi makan dulu. Kita tengok nak makan apa. Maybe kita makan Old Town, nasi lemak. Sudah lama tak makan. So, pergi tengok dulu. Ada, ada video kan? Okey. Sekarang nak makan apa? Tengok. Oh, tadi saya ni tak sempat nak check in, saya pergi berak dulu. Kancong sangat eh, lama tak pergi overseas. Nampak? Itu bag kan? Cantik kan? Leaning. Ha, sana salah satu. Biasanya kita ambil train kan, pergi gate sana kan, pergi gate C kan. Tapi sekarang train tak buka. Train tak buka, kita kena ambil bus pergi gate kita. Gate kita ialah gate C3. Okey. Ha, budget ada lari sikit. Okey. Train tak buka. So, kita kena ambil bas. Ini bas tak ada kerusi. Okey, kita duduk luggage. Tak ada kerusi. Bajet sudah lari. Train pun tak ada. You ada kerusi? Ada kerusi? Tak ada kan? Sekarang kita bagi dia orang tengok sikit airport punya situation sekarang. Banyak kedai tak buka. Banyak kedai tak buka. So sekarang kita masih pergi cari makan. Belum dapat breakfast lagi. Sangat lapar lah ni.
Kita datang ni, Golden Lounge. Kita ingat nak makan breakfast, tapi dia tak buka. Nak buat macam mana, kan? Nak buat macam mana? Kedai pun tak buka. Makan taik lah. Okay, sekarang ni, kalau guys, kalau you orang nak pergi travel ke apa kan, sebelum datang airport tu, boleh cari breakfast kat luar airport dulu. Sebab sekarang ni kita datang airport, banyak kedai betul-betul dia tak buka. Dia tak buka. Sebab biasa dulu kan, dulu kita pergi tournament, sebelum kita night flight, kita mesti cari breakfast dulu. Mesti makan breakfast. Tapi sekarang ni, kita nak cari breakfast, banyak kedai tak buka. Tapi kita masih belum give up lagi, masih continue cari kedai lagi. Okay. Burger King tak buka. Wah, jenis ni kaya weh, bukan kaya wansiaw weh. Wah, jenis ni main kau kun weh, jenis ni bukui weh. Sekarang ni, kita balik sana cari breakfast. Okay, jom. Sudah dapat train, sekarang balik sana. Balik sana, harap-harap okay, ada nasi lemak. Jom. Okay, tadi kan, kita pergi sana punya Golden Lounge tak buka. Sekarang ni kita balik sini, kita tengok ada buka tak? Harap-harap ada buka, harap-harap dia ada buka. Ada buka tak? Ada? Ada? Cakap betul. Ya. Morning! Ada buka, ada buka! Sekarang ni kita sudah masuk. Nak makan breakfast, cari tempat dulu. Cari tempat, kita ada 5 orang kan. Saya rasa kita duduk sini. Sini best kan? Di sini ya. Okey. Letak barang, cari makan. Sudah lapar. Ni, bagi yang tengok nasi lemak. Kuah kari. Sedap oi. Ini baru first round tau. Ini baru first round. Nanti second round kita makan lain pula. Mantap. Ini apa? Ayam apa? Rendang. Oh, ayam rendang. Ayam rendang. Okey. Goreng bihun. Okey. Dah. Inilah breakfast saya. Sekarang saya sudah nak masuk flight. Okey, ini flight kan akan ambil 13 jam kan. 13 jam hingga 14 jam, okey. Kita jumpa nanti. Okey, bye.